Halo guys, welcome back to Minecraft Skyblock 116. Oh yeah, ini saya ada di depan gold farm. Kenapa saya ada di gold farm? Depan gold farm. Satu ya karena emang mau nyari gold nih. Kan yang di sini kan dari nyari sebelumnya udah banyak kepake tuh untuk buat golden apple. Terus gold yang sekarang mau saya pakai untuk trading sama piglin. Untuk apa? Kita ke tempat yang lebih tenang dikit ya. Tunggu dulu, saya rapiin dikit dulu sama ambil rotten flashnya nih. Kita kembali ke overworld dulu ya, ambil lihat project kita yang sebelumnya. Oke, ini kita udah di overworld. Itu project kita yang sebelumnya. Ada sedikit perubahan, hanya sedikit sih. Saya cek lagi. Ini mau dari yang buat kita awal itu ngebreed, cuman lama dia. Oh, udah pada dewasa. Breed lama. Saya cek lagi kenapa sih. Cuman ini sih masalahnya. Kalau yang di tutorialnya tuh ini 2 blok nih jarak. Sisanya tinggal tunggu mereka ngebreed aja sih. Harus inventory-nya full. Terus ada bed yang belum diklaim sama villager lain. Untuk kita, pokoknya kasur yang belum diklaim. Udah dia ngebreed. Terus kenapa tadi opening di gold farm. Kenapa saya ada di gold farm? Karena saya mau nyari gold untuk trading sama piglin. Untuk apa? Untuk saya nyari leather buat buku. Untuk buat lectern. Untuk lectern untuk nyari villager. Jadi librarian. Ini satu kan kita naikin 4 villager tuh. Ini satu saya udah jadi cleric. Hari ini sih redstone-nya ini yang di sini. Nah, untuk yang di skyblock-nya saya kurang tahu nih bakalan saya ubah jadi zombie fight gitu, zombie villager gitu untuk dapat diskon atau enggak sih? Saya kurang tahu. Enggak tahu nih nanti. Karena untuk dapat beberapa item untuk cure-nya itu yang agak sulit sih, perlu effort lagi sedikit tuh, agak mahal sedikit sih, nggak kenapa. Biar dapat emerald yang lebih gampang kan tinggal buat auto gini. Kenapa saya mau librarian? Rencananya sekarang saya mau buat iron golem farm, cuman baru sadar kalau iron golem farm kan perlu zombie. Zombinya kan harus dibuat untuk enggak despawn tuh. Kalau untuk tidak despawn ada 2 trik. Yang satu, zombinya harus pegang item. Yang kedua, pakai name tag. Kalau pakai pegang item tuh di difficulty hard. Nah, difficulty hard ini kemungkinannya ada 90-100% kayaknya. Zombie itu bakalan mob ngambil item gitu, megang item yang kita lempar atau dapat mob yang udah megang item. Kalau yang di normal sekitar 50-45%. Terus karena itu biar lebih yakin nggak ngedespawn kan perlu name tag. Kalau di Minecraft vanilla biasa dapat name tag gampang. Ada 2 trik kan, tinggal nyari mineshaft, desert temple atau ke Nether Fortress itu. Nah, kalau di sini kan Nether Fortress kan kita udah datengin ya, cuma segitu aja, nggak ada chest atau apa. Terus cara lainnya ya dengan villager kan, villager trading terakhirnya itu dia trading terakhirnya apa namanya, name tag. Memang sih akhirnya agak mahal, it's okay, bisa emeraldnya bisa dicari kok.
Nemtek. Nah, terus saya mau rencana buat kenapa saya ini greedy biar dapat ini, rencananya mau buat piglin barter farm gitu. Pakai dropper. Terus untung belum buat sih, terus baru sadar. Untuk buat piglinnya tetap di sana biar gak gede spot, ya perlu nemtek juga kan. Soalnya kan kalau kita balik cover world, balik ke sana, walaupun kita udah kurung si piglinnya, pasti kan ngedespawn gitu karena nggak ada name tag-nya. Jadi sekarang cuman trading biasa aja lah, barter bisa kita buat platform. Saya taruh dulu emerald, cuman perlu buat platform, terus ya trade bebas gitu aja sih. Nggak tahu ini berapa lama, saya ambil dulu bahan-bahannya ini. Ini yang buat platform sementara sih. Bisa nanti selesai trading, terus saya baru pokoknya dapat ladder, saya hancurin dulu biar nggak bermasalah sama kita waktu ke gold farmnya. Soalnya seandainya lamanya yang lagi satu tuh masih ada, ini bisa diberi, bisa dapat ladder nih gitu loh. Karena nggak ada, lamanya cuma satu, terus kita di saya di world ini nggak dapat sapi, jadi salah satunya yang bisa dipakai adalah trading sama piglin atau buat hoglin farm. Hoglin farm kan perlu hopper, hopper perlu iron, iron perlu banyak gitu. Sedangkan iron kita sekarang kayaknya baru 9 deh. Ada 11, bisa dapat 2 hopper nih. Tapi rencananya itu untuk buat hopper untuk di gold farm, di iron farm nanti itu loh. Kayaknya sekarang terpaksa untuk dapetin ladder-nya ya, trading di platform lepas gitu aja. Oh, ya udah. Sekarang saya udah buat sedikit gold dari yang sebelumnya, terus kan ada gold juga dari gold farm tuh tadi. Pakai itu. Sekarang tinggal buat platformnya aja dulu nih di bawah. Gak usah yang lebar sih. Pokoknya biar nge-spawn piglinnya aja. Sini ada tapi rumit deh. Mereka masih tertarik nggak mas saya? Kalau tertarik bahaya. Oh nggak grow. Terus di mana sih piglinnya? Ada kok piglin yang nge-spawn nih. Kita buat platformnya aja. Buat di sini aja lah, kan pada nge-spawn juga di sini. Kalau memang sekian lama nggak nge-spawn, kita pergi ke Crimson Forest. Crimson Forest itu udah pakai gold armor kan. Oke, sekarang saya buatnya kan harus di buat pakai upper slab. Oke, kayaknya saya buat ke sana aja lah. Agak jauh sedikit. Ya nanti setelah barter saya bersihin biar nggak pengaruh ini. Oke, nggak tahu nih cukup apa nggak. Lagi dikit lah tambah. Oke, sekarang buat sedikit platform yang agak lebar. Pokoknya dapat ladder yang cukup lah untuk buat satu lekukan aja lah dulu.
semoga ada Piglin yang ngespawn. Sekarang cuma bisa nunggu. Oke, di sini ada cuman babynya nih. Maaf, Anda ke pinggir dulu ya. Maaf. Oh, enggak. Oke. Ayo kita berbisnis. Halo. Anda, saya buat platform di sana, Anda di sini ngespawn. Ayo kita berbisnis. Saya mau ladder. Jangan dilempar ke bawah. Dapat ladder langsung. Oke, ini lagi. Ayo kita berbisnis. Wah, 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 wah. Saya baru ingat. Bakalan nge-spawn ini tuh ya. Oke, saya berbisnis. Quartz dong. Maaf, Sumi Fight, Anda bisa minggir sedikit. Saya sedang ada bisnis ini. Wah, 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 wah. Maaf, maaf. Berbisnis aja lah. Terpal saya nggak putus. Sudah dapat berapa nih? Sudah dapat 6. Dapat backstone juga. Maaf, pinggir sedikit. Saya habisin gold ini aja lah. Kayaknya cukup dapat string. Ya, kasih saya ladder aja yang lebih banyak. Ya dong, ladder dong. Kayaknya untuk satu buku perlu satu ladder. Terus satu lantern perlu satu bookshelf perlu 3 buku. Jadi saya bisa buat dua lantern ini. Oke, dapat soul sand. Leathernya susah sekali dapatnya. Blackstone lumayan saya dapat. Oke, dapat fire resistant. Dapat soul speed. Kepake deh kayaknya soul speed deh. Oke, dapat ring obsidian. Dapat obsidian. Kayaknya nggak kepake deh ini apa namanya. Soul speed di skyblock. Bagus banget pakai soul speed di sini. Oke, dapat fire charge. Mau saya pakai apa di skyblock fire charge? Oke, cuma dapat 6. Kita coba lagi. Coba pakai ini lagi. Oke, ayo kita berbisnis.
Lihat-lihat nih. Ayo dong, kasih saya leader dong. Kasih lagi. Biar jadi 12 deh. Kasih lagi 6. Karena ini banyak, jadi makan bobcat yang di sana. Nggak apa-apa, yang penting udah ada satu ini. Malah gravelnya saya yang banyak. Ini dong, leader dong. Quartz lagi. Ini buat observer udah bisa saya. Buat observer, buat komparator udah bisa. Ayo dong, leader dong, leader, leader. Nah, ini nih. Ini nggak bisa pakai. Infinity nggak guna ini. Udah bakalan habis. Jadi harus bawa banyak. Ayo dong, boy. Leader dong, boy. Kulit dong, kulit, kulit, kulit. Ini 11 nih. Nah, kok ada stick? Oh, dia ngedrop stick ya? Oh, saya kayaknya ngelempar stick. Ayo dong. Lagi 4 aja. Untuk awal nih. Nanti saya buatin ya tempat untuk kamu. Kita berbisnis yang baik. Sekarang ya berbisnis di jalan aja dulu. Oke, bisa buat lantern sedikit. Tapi kayaknya nggak saya buat jadi ubah jadi iron ingot aja. Ya dong, leather. Leather, 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 leather. Nah, tapi terima kasih. Senang berbisnis dengan Anda. Silahkan menikmati hari Anda. Saya harus membersihkan ini dulu. Karena biar nggak nge-spawn sih, guys. Jadi saya kalau membuat farm-farm yang lain di sini, kecuali piglin farm ya, harus agak jauh dong. Untung nggak kepukul. Ya, biar nggak nge-spawnin, guys, terus biar nggak bermasalah dengan mobcap. Hilang ya. Berarti untuk kalau Nether Forest kayaknya ada pengecualian deh. Karena saya akan buat AFK-nya kalau nggak di bawahnya ya di atasnya. Kalau mau upgrade ini saya perlu upgrade gold farm-nya, saya kan perlu magma block. Magma block dapatnya kalau di sky block dari magma cube kan kalau kita bunuh ngejatuhin magma cream. 4 magma cream itu bisa jadi satu magma block gitu. Tapi untuk ngetarik nge-trigger sih, wah 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 wah, males nih, males males ya ledernya. Mas deh jadinya.
Yah, harusnya tadi saya simpen dulu ledernya ya. Hah. Kita cek aja dulu ya. Siapa tahu ada yang ketinggalan. Ah, jadi lemes. Oke, kalau gini saya bersihin dulu. Saya cari trik dulu ya. Hah, udah barter lama-lama. Oke, bisa, 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 bisa. Saya dapat triknya. Udah kepikiran. Biar si... apa namanya? Si Kies nggak nge-spawn. Itu tadi saya kesalahan. Kita ulang. Kita cari lagi. Kita nggak akan nyerah. Jadi saya siap-siap dulu ya. Untuk barter yang kedua. Oke, ini ada lagi. Oke, kita tarik dia. Lur dulu dia ke sini ke tempat yang lebih aman. Oke, dia diam di sana dulu. Saya bersihin ini dulu. Bunga ada nih. Udah nge-spawn, nggak perlu. Udah susah. Biar aman. Jangan ngedespon ya. Oh. Kita berbisnis dulu. Setelah berbisnis baru ngedespon. Setelah saya membersihkan ini. Ini yang kita. Kayaknya kalau untuk. Anda nggak drop apa? Oke, ini silakan. Saya bersihkan ini dulu. Silakan lagi itu. Oke, ini udah barter yang kedua. Udah. Ini satu stack lebih lah. Udah dapet ke juga ladernya lagi. Udah saya amankan. 7. Kita tunggu lagi. Kayaknya saya habisin aja semua. Oh, ini dapet lagi. Saya habisin semua goldnya nih. Blackstone, dapat Blackstone. Saya juga lumayan banyak. Oke, nanti kalau ngancurin bubble elevator yang ada di world tuh udah aman lah. Oke, target tercapai untuk kulit. Oke, ini ada. Kita lagi setengah lagi dua-dua aja.
sisanya untuk nanti perlu perlu golden apple lagi nanti. Hero. Kalau ini lumayan ya. Padahal untuk buat farm. Oke, tinggal lagi dua nih di inventory, di tangan, di hotbar. Oke. Oke, yang terakhir apa dikasih? Air chat. Oke, udah selesai. Enak, kenapa ngokak? Loh. Ya kan udah pakai gold armor. Wah, paksa Anda harus saya bunuh dan terima kasih atas bisnisnya. Kenapa dia nyerang? Oke, ini yang didapat dari barter. Bisa lagi 6. Oh, ini taruh. Kayak ada zombie. Ngapain ada zombie bisa di sini? Kok bisa ada zombie di Nether? Kok ada zombie? Aneh. Saya ambil, terima kasih, tertaruh. Oke, nah ini kita dapat dari barter, lebih banyak dari target seharusnya sih tadi saya taruh itu. Teman-teman, kalau main Skyblock, kalau melakukan barter kayak saya, simpan dulu sebanyak. Oke. Oke, kita bawa lagi cover world nih. Nih, sama gravelnya. Sisanya biarin. Oh iya. Bentuk apa ya? Apa namanya? Ender pearl. Cover world di skyblock untuk apa? Karena kan portalnya udah kebuka ya, biar sekarang kita kembali ke overworld. Saya udah mulai hangar, saya udah mulai turun. Oke, sampai ketemu di overworld. Oke. Oke, ini udah di overworld lagi, sambil makanan dulu. Oke, saya taruh dulu barang-barang yang saya bawa ya. Oke, ini ladder-nya. Sekarang untuk buat lecternya itu kita butuh nih, terus slab, kitnya butuh plank lebih banyak deh, sedikit, sama butuh sugar cane buat paper. Oke, pertama buat paper dulu. Oke, terus buat buku semuanya lah, saya buat buku. Oke, sekarang buat bookshelf. 2, 3. 3 aja dulu. Oh. Oke. 1. Misalnya saya taruh dulu lah. Oh, ini masih kosong. Terus ini dulu. Ah, terus ini aja dulu. Untuknya
yang sekarang nih yang pertama, saya nggak terlalu berharap dapat enchantment book yang bagus. Yang penting bisa untuk ngedapetin gini aja nanti. Halo, name tag. Oke. Ayo dong. Kok gak tiap? Anda kok gak mau ngambil jobnya? Ayo, 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 ayo. Habis buat iron farm di perus saya. Buat trading post. Iron farmnya mungkin di sebelah sana atau di sebelah sini. Ya udah, itu suaranya. Oke, okay. Okay, paper harusnya sih. Pokoknya mentoknya semua. Nih, sambil dulu baca di paper. Gak apa-apa, karena tujuannya nanti setelah ini baru deh. Perlu trade beberapa kali sih. Oh ya, sekarang jadi ya, saya bisa nganti smart torch-nya pakai lantern. Saya lupa kalau librarian juga jual lantern. Ini dulu lah saya tradingin. Oke, setelah buat iron farm deh baru buat beberapa farm otomatis. Dapat kaca. Kenapa kalau ini sakitnya agak PR nih nyarinya. Oke. Buka lagi. Expertnya lagi satu nih, master nih. Saya ambil dulu lah. Saya pakai dulu lah ini emeraldnya. Trading lagi. Kita berbisnis lagi. Oke. Udah gak bisa. Apalagi ini yang XP-nya banyak nih. Oke. Satu. Ini bisa dikombin sama kertas nih, kompas. Ya. Emtek. Ini yang saya cari. Satu dulu lah, kalau perlu. Akhirnya kita dapat name tag. Ini nih yang saya cari. Hanya untuk dapat name tag. Jadi karena sudah dapat name tag, episode berikutnya kita bisa buat iron golem farm. Jadi mungkin off camera saya cari zombinya ya, biar nggak ribet gitu nanti. Buat platform untuk ngespawnin si zombie, terus nanti dibersihin lagi biar nggak ada masalah. Saya cari zombinya, saya kurung. Lalu kita tinggal kasih name tag, oke? Okay? So, karena udah dapat name tag, jadi mungkin sampai di sini dulu episode Skyblock kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, and see you in next video. Bye.